Lebih 20,000 penduduk kampung Teluk Gong di Klang menggesa pihak berwajib menaik taraf jalan utama di kawasan itu yang sering digunakan kenderaan berat. Mereka mendakwa laluan itu sudah meragut 20 nyawa terutama penunggang motosikal sejak 5 tahun lalu. Penduduk hilang sabar susulan insiden terbaru kemarin kanak-kanak perempuan Nurul Janatul Ashifa Muhammad Jamatir 9 tahun maut digilis trailer ketika pulang sekolah. Dalam kemalangan itu, adiknya Alif Zafran, 7 tahun dan pengasuh wanita berusia 54 tahun yang menunggang motosikal turut cedera. Penduduk siang tadi mengadakan perhimpunan aman bagi menyuarakan kebimbangan mereka terhadap aliran trafik yang sentiasa sibuk di kawasan itu. Tinjauan mendapati laluan dua hala yang hanya satu lorong itu sesak dengan kenderaan termasuk puluhan lori dan trailer. Penduduk mendakwa jalan sepanjang 7 km itu tidak pernah dinaik taraf sedangkan jumlah kenderaan berat kian meningkat. Masalah keselamatan. Okay. Dalam kampung ni, kalau ikutkan jalan yang ada ni bukan untuk kenderaan berat. Ini jalan kampung. Kan? Jalan kampung. Tetapi apabila dah dijadi kawasan pinggiran jalan utama ni sebagai kawasan industri, sepatutnya jalan ini pun dinaik taraf. Selain naik taraf jalan sedia ada, mereka mahu bonggol jalan dibina bagi mengelak pengguna memandu laju serta tindakan menghadkan masa operasi kenderaan berat pada waktu puncak. Penduduk turut menyerahkan memorandum bantahan kepada Adun Pelabuhan Klang, Azmi Zam Zaman Huri berdekatan lokasi nahas.